Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat ternak mandiri. Pagi-pagi sudah diguyur hujan. Sebagai informasi, pagi ini saya akan membagikan kepada rekan-rekan peternak mandiri untuk membuat pakan racikan untuk induk ayam petelur. Mari kita ikuti. Yang pertama, kita sediakan katul. Ini sudah difermentasi. Kalau tidak salah, sebelum difermentasi 8% kadar proteinnya. Ini tempat wadah untuk fermentasi katul. Setelah difermentasi, paling tidak ada kenaikan 2% protein. Kemudian ada jagung giling, bisa yang ukuran sedeng atau tanggung, atau lebih halus juga tidak masalah, seberat 2 kg. Kemudian satu lagi konsentrat petelur. Jadi kita menggunakan 1 kg dengan komposisi, saya ulang, 3 kg katul, 2 kg jagung giling, dan 1 kg konsentrat petelur. Jadi total yang akan kita aduk semuanya ada 6 kg pakan yang setelah jadi kita bisa hitung-hitung totalnya untuk per kilogram sekitar Rp6.500 dengan kadar protein 10-12%. Langsung saja kita akan aplikasikan pembuatannya. Yang pertama, katul ditaruh di wadah sekiranya tempat bisa untuk kapasitas 6 kg. Yang kedua, bahannya jagung giling kita tempatkan di wadah yang sudah disediakan. Kemudian ada konsentrat petelur, kita campurkan. Dengan membuat pakan aduan ini, paling tidak kita bisa menghemat pakan per kilogramnya Rp1.000-1.500. Kalau kita beli dengan pakan jadi sekitar Rp8.000. Setelah ini kita aduk, bisa ditambahkan mineral atau top mix secukupnya.
1 kilogram bisa diaplikasikan ke indukan ayam petelur sebanyak 20 ekor. Demikian cara membuat pakan aduan seperti berhitung dengan komposisi 1, 2, 3 dengan kadar protein 10-12. Alhamdulillah ayam masih produksi telurnya lancar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian dari saya, silahkan untuk mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.